Baik Bapak Ibu undangan serta hadirin yang kami hormati, demikianlah telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara seremonial penerimaan Pawai Budaya Nusantara pada siang hari ini. Dan tak lupa sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan dari Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Sleman dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Mari kita saksikan bersama Pawai Budaya Nusantara dalam event Semi Pro tahun 2017 Lokal Berbudaya. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Probolinggo. Wow, mana suaranya Probolinggo. Dan selamat datang di Pawai Budaya Nusantara Semi Pro 2017. Wow, luar biasa sekali. Hari ini padat sekali di Probolinggo. Betul sekali, Mas. Probolinggo terbukti cinta sekali dengan kotanya. Dan ini dia, Mas, penampilan yang pertama. Sebuah pawai pertama yang akan dibawakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga. Diawali dengan pasukan pembawa bendera. Wow. Nah, luar biasa sekali ya, Putri, ya. Kalau kita lihat hari ini dari sini, ini sudah terlihat baris-baris yang sangat-sangat rapi dan kompak dan sangat temponya pas sekali ya, Mas. Iya, ya. Kayak orang nyanyi ya, jadi temponya harus ritmenya pas, prek-prek-prek gitu ya. Emang situ penyanyi? Enggak sih. Oh, bukan ya. Itu kan komentar, Bu. Oke, baik. Oke, dan ini adalah pasukan yang telah dipercaya membawa bendera pada saat upacara detik-detik proklamasi. Dan pada saat ini, pasukan bendera ini telah ikut serta memeriahkan Pawai Budaya Semi Pro 2017. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Inilah penampilan pertama dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga. Dan juga luar biasa sekali ya, Putri. Dengan busana berwarna putih, kontras sekali. Betul sekali, siang hari kalau ini. Busananya warna hijau. Kayaknya agak nggak kelihatan gitu ya. Betul. Jadi ini centreng sekali warnanya, ya, kontras minggir, sekali. Oh, jangan-jangan, kayaknya kita agak minggir dikit ya. Oke. Iya, dan seperti sudah disampaikan oleh Ibu Wali Kota tadi, bahwa durasi tampilnya nggak boleh lebih dari 3 menit. Betul sekali, tidak boleh lebih dari 3 menit. Sore sudah harus selesai. Iya, ya? Luar biasa sekali. Dan kita saksikan bersama-sama, inilah para tim pasukan pembawa bendera yang sudah mengawali pawai kita pada siang hari ini. Disusul di belakang sana. Iya, sudah terdengar suaranya gitu ya. Bunyi-bunyian ini satu kebanggaan Kota Probolinggo juga, Mas Suci. Iya. Yaitu dari Dinas Satuan Polisi Pamung Praja, ada Korsik Nanggala Praja. Iya, suaranya sudah terdengar sayup-sayup gitu ya. Sambil menunggu kehadiran dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, inilah tim bendera yang sudah ada bersama-sama di panggung utama. Betul, ini kalau ngomong soal drum band, ini aku suka sekali sama drum band. Jadi nanti misal lagunya oke, aku boleh joget ya? Jangan, Bu. Kalau kita joget ya? Nanti Ibu Wali ikut joget juga, bahaya nanti kita ya. Oke, lanjut saja, inilah dia penampilan dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Korsik Nanggala Praja. Korsik Nanggala Praja dengan Gita Pati Eka Lutfia.
Stigmaster Atik Aprianti Cicu Wahyuni dan Eka Sih Wibowo. Dan mereka akan membawakan lagu dengan judul Delphine. Keren banget mas, kita berasa ada di Istana Negara nih. Wis, mantap, wow, seragamnya bagus ya. Ini adalah kebanggaan kota Probolinggo. Anggota Korps Musik Manggala Praja Kota Probolinggo yaitu beranggotakan karyawan dan karyawati dan staf pemerintahan Kota Probolinggo. Wow, jadi mereka ini adalah para karyawan-karyawati di pemerintah Kota Probolinggo. Wow, luar biasa. Dan kita beri tepuk tangan sekali lagi, inilah dia penampilan dari Korsik Nanggala Praja. Penghormatan kepada Wali Kota Probolinggo oleh rekan-rekan dari Korsik Nanggala Praja Probolinggo. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Korsik Nanggala Praja. Pertunjukan luar biasa sekali. Wow. Atraksi. Sebuah atraksi dari Kos Manggala Praja. Wow, mantap sekali. Inilah para tamu undangan dan masyarakat Probolinggo. Penampilan dari rekan-rekan kita luar biasa. Permainan berkusi luar biasa di atas tumpuan rekan-rekan ya. Tadi penampilan dari Korps Manggala Praja. Wow. Dan atraksinya luar biasa. Selanjutnya kita akan menyaksikan lagi setelah kehadiran mereka. Oke, kita beri tepuk tangan sekali lagi, luar biasa.
Dan mereka tadi sudah membawakan lagu dengan judul Delphi. Dan silakan untuk langsung saja melanjutkan perjalanannya. Betul sekali. Iya. Dan tadi luar biasa sekali atraksinya. Iya, sampai naik-naik di atas loh. Naik di atas, memang naik di atas ya. Enggak ada yang naik di bawah. Di bawah enggak ada. Salah MC-nya gitu ya. Mohon berikan jalan untuk Korps Manggala Praja, masyarakat Probolinggo. Mohon untuk diberikan jalan di sebelah selatan, di sebelah barat selatan. Oke, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari Korsi Nanggala Praja.